Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King CDT akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang pemilihan exhaust racing kepada motor sahabat-sahabat semua yang laju tu lah. Okey, jadi pemilihan exhaust untuk menjadikan pickup dengan top speed kita padu haruslah betul. Bagaimana kita hendak memilih exhaust dengan betul berdasarkan size mini full daripada awal ke hujung. Okey, ini adalah spek exhaust King CDT untuk exhaust FC untuk spek blok 66 ke atas lah. Okey, jika sahabat-sahabat semua nak pakai exhaust racing SCK racing ni, pastikan untuk size ni tuan-puan pakai blok saiz 66 ke atas. Jadi sesuailah exhaust ini untuk menghasilkan pickup dan top speed yang padu berjaya. Jadi jika tuan-puan pakai exhaust racing yang agak besar seperti ini, hendaklah blok tadi saiz 66 ke atas. Jika blok tuan-puan saiz 66 ke bawah, seperti saiz standard ke blok 62mm, sangat sesuai pakai yang brand Wawai Pang. Wawai Pang, nampak mini full dia. Dia lebih kecil sedikit berbanding SCK Racing. Berbanding SCK Racing, Wawai Pang untuk brand racing sport ni dia lebih kecil sedikit lah. Tapi dia sangat sesuai untuk menghasilkan pickup dan top speed yang power untuk blok saiz standard ke blok saiz 62mm. Memang exhaust ni kalau kita pakai dia akan bunyi macam tu. Dia macam ada bunyi ujung-ujung tu macam tu kan. Kalau macam ni, dia kalau pakai untuk spek blok 66 ke atas memang padu lah. Memang ni memang exhaust highway King CDT dulu lah. Jadi untuk main highway, sangat sesuai untuk tusruk pula, sesuai exhaust cutting standard kita custom untuk main highway. Kalau nak order, King CDT boleh buat untuk spek RZ ataupun spek 125Z. Yang ni adalah exhaust pipe King CDT untuk main spek dekat lah, main sekilo. Untuk order spek main pipe main highway, King CDT ada buat custom juga. Boleh buat, tak ada masalah. Jadi jika sahabat-sahabat semua nak main highway, pastikan pemilihan exhaust ini adalah pemilihan exhaust yang betul. Tak boleh nak main highway, kita main masuk je pipe sesuka hati. Jadi apabila anda masuk exhaust pipe dengan struktur sarang dia, sarang dia yang agak besar, jadi akan mengakibatkan motor tuan-puan berlaku jam lah. Tapi kalau tuan-puan pakai exhaust pipe yang telah di custom untuk spek highway, memang padu bosku. Bunyi dia memang cun lah kan. Kalau sahabat-sahabat semua nak power motor sahabat-sahabat semua, pilihlah exhaust yang betul. Jadi jika sahabat-sahabat semua nak pilih exhaust yang betul, kalau tak tahu, boleh WhatsApp nombor King CDT 018-901-7832. Nanti King CDT bagi tahu exhaust apa yang sesuai untuk spek tuan-puan. Tuan-puan bagi tahulah. Tuan-puan bagi tahu blok tuan saya berapa. Nanti King CDT bagi tahu exhaust apa yang sesuai dan terbaik untuk main top speed long distance kan. Jadi pemilihan sangat penting exhaust ni. Sebab daripada exhaust ni dia akan menghasilkan 10 kali ganda kuasa kuda. Contoh kalau kita pakai exhaust standard blok besar, contoh saiz 62, kita pakai exhaust standard dapat 1.4. Kalau kita pakai exhaust racing, dia akan pergi ke 1.5, 1.6 kelajuan. Dia mesti akan bertambah. Yang penting untuk menghasilkan top speed yang bertambah, kita kena set sprocket cun-cun lah. Set sprocket bila tukar exhaust ni, kita kena check balik kita punya warna pelak, adakah warna dia warna yang okey, gelap
ataupun warna perang ataupun warna putih. Kalau putih tu memang bila-bila boleh hancur enjin tu apa lah. Kalau dia warna gelap sikit tu, kira selamatlah untuk main top speed. Apa-apa pun perkara tu boleh dirujuk kepada saiz minjet pilot yang digunakan untuk kesesuaian sahabat-sahabat semua punya motor. Jadi exhaust ni, pemilihan exhaust ni kena tepatlah. Pemilihan exhaust tak boleh sesuka hati kita main masuk ke. Kan? Exhaust apa ni? Motor standard, contoh motor standard SC masuk exhaust ni. Ataupun RS standard masuk exhaust ni. Tak setting apa-apa, injection tak setting. Kan? CDR, ECU tak setting. Bahaya. Pakai mula-mula memang sedap. Dah pergi. Kan? Lama-lama pecah berderai enjin. Kebanyakan enjin-enjin yang pecah berderai yang dah hentak crankcase kan. Disebabkan kepanasan yang sangat melampau. Sangat melampau pada motosikal kita. Macam injection ni, dia punya pancutan minyak, semburan minyak dia tu halus. Dia halus sangat. Nak dibandingkan dengan apa ni? Sistem carburetor. Sistem carburetor dia macam basah-basah sikit. Kalau macam sistem injection ni memang dia sembur tu halus. Jadi macam spek-spek yang besar, contoh masuk blok besar daripada saiz 62 ke atas untuk injection motor RS150 sangat orang panggil apa? Perlu injection tu dibesarkan. Sistem pump pakai full pump yang racing yang besar sikit supaya dia tembak, dia sedut minyak untuk hasilkan injection tadi padu. Jadi paling power setakat ini enjin yang King CDT lihat di pasaran untuk kategori motor ni, enjin yang power ni King CDT tengok enjin ni, enjin RS150. Sebab apa King CDT cakap enjin RS ni power? Sebab dia sistem twin cam. Ada twin cam. Jadi apabila twin cam, dia punya bukaan valve minyak tadi, dia lebih cepat, lebih ringan. Dia lebih ringan. Siapa yang mementingkan kelajuan untuk kategori standard, belilah RS150. Memang standard tu dah memang terangkat-angkat lah. Kan? Siapa pengguna RS150, boleh komen di bawah. Tapi tak dinafi yang juga motor Y suku pun power. Tapi kena upgrade tu blok besar sikit. Okay, motor apa-apa pun dia laju kalau dimodify dengan betul. Kalau kita fight engine standard kan, CC 150, Y suku, RS 150 juga, tapi kenapa yang ni lebih laju, yang ni kurang sikit? Tapi kita dalam modifikasi ni kita fikir yang modi, yang modified. Tak payah nak bandingkan dengan standard kan. Jadi kalau kita nak bandingkan kelajuan, motor-motor apa-apa pun laju kalau dimodifikasi dengan betul. Jadi untuk pemilihan exhaust ni sangat penting lah. Tuan-puan pilih untuk menghasilkan top speed yang padu. Macam Mini Full tu, dia untuk main highway, kalau blok-blok besar, dia kecil, dia besar. Kalau macam SCK tu, memang nak kena pakai ni lah, blok 66 ke atas. Kalau blok standard ke 62, boleh pakai macam wawai pang. Tengok pipe dia. Pipe dia kecil. Daripada Mini Full, sama dia besar sikit . Yang ni memang sedap layan top speed. Mana kita boleh lock throttle tanpa kita risau jam lah. Kalau pakai SCK tu, pakai kat motor standard, dia buang habis tau minyak. Sebab apa exhaust racing yang terlalu besar tak dipakai ke motor standard? Sebab minyak dia buang habis. Angin minyak tu dia sedut, dia buang habis, dia tak ada simpan. Sebab apa perlu disimpan? Sebab apa perlu pakai manifold kecil sikit? Kesesuaian, ikut kesesuaian blok. Sebab apabila kita ikut kesesuaian blok, maka minyak dengan angin tadi ada simpan dalam enjin. Minyak ni dia sejuk sifat dia. Cuba ambil minyak isi tangan, sejuk kan? Jadi macam tu adalah enjin. Apa kita lain top speed lock throttle dengan pakai exhaust besar, blok kecil, memang bila-bila masa.
boleh jahanam enjin tuan puan. Jadi tuan puan kena pastikanlah pemilihan exhaust yang tepat supaya tuan puan boleh menghasilkan kualiti enjin untuk jangka panjang. Sebab King CDT memang kaji setiap exhaust, setiap cam, setiap brand block memang kena pastikan yang terbaik. Kalau nak hantar kat Pomen, pastikan kena setting betul-betul lah. Kalau dah tahu sesuatu barang rosak, kena tukar cepat. Ataupun bagi tahu, kena tukar supaya tak berlaku kerosakan lah. Kalau dah tahu rosak, kita biar kan, maka dia akan rosakkan yang lain lah. Yang tu lah yang KCDT nak kongsi kan. Jadi benda-benda macam ni penting lah. Ingat satu benda. Benda-benda yang kita buat dalam kehidupan kita, hidup ni umpama roda. Benda yang kita buat baik, dapat baik. Benda yang kita buat jahat dengan orang, kita akan dapat balik balasan. Jadi, kita kena sentiasa membuat kebaikan. Supaya kehidupan kita selamat. Dunia akhirat. Sebab dunia ni tak ada masalah. Kita duduk salahkan orang. Besok, kita dapat balik. Kan? Orang buat baik dengan kita, kita buat baik dengan orang. Itu syarat hidup. Kan? Kita buat baik dengan orang, orang pijak kita, tak apa. Besok dia akan dapat balik. Benda yang dia buat kat kita tu, dia akan dapat balik. Kan? Sebab Allah ni maha adil. Maha penyayang. Okay, jadi setakat ini sajalah perkongsian King CDT. Jangan lupa solat dan baca Quran. Banyakkan membuat kebaikan untuk amalan kematian. Supaya kehidupan akhirat kita lebih selamat dunia akhirat. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Ribuan terima kasih King CDT ucapkan kepada anda semua. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video King CDT yang seterusnya, sahabat-sahabat semua boleh pilih video di sebelah kiri ini. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.